Satu, dua, tiga, ya. Halo, kami dari... Halo, kami dari Dreamwalker. Yo. Kembali lagi bersama kami Dreamwalker. Di sini kami akan membuat reaction kembali. Oke, kembali lagi dengan Dreamwalker. Kali ini kita akan reaction salah satu grup yang aduh cantik-cantik semua ya guys ya. Cewek semua. Bitch. Cewek apa salah teplek kok. Jadi itu dari ITZY yang judulnya Wannabe. Jadi kali ini ITZY comeback dengan lagu yang kayaknya dari teaser-teasernya kayaknya hype-nya Girl Crush. Seperti lagu-lagu yang sebelumnya. Langsung aja nih. Konsisten. Tunggu pak. Sama kali. Jadi kayaknya dari judulnya Wannabe ini ingin menjadi diri sendiri ya. Wannabe katanya. Aku baca-baca kulik-kulik. Ini lagu tentang bagaimana kita memprioritaskan diri kita sendiri. Udah nonton belum kau ya? Belum sih. Jujur aku belum. Semua enggak. Cuman aku kayaknya nungguin hari ini sih. Iya, sih. Karena harus nge-reaction harus real kayaknya. Siap. Lanjut saja, Bung. Gaskan. Play. itu siapa kan? Ada boneka. Ngambil. Ayah boneka. Kira-kira jahit tadi. Lusuh aja. Bunting. Iya dia. Cantik kali. Triple kill. Berapa kill itu? One shot.
gimana nih menurut kalian guys, MV dari It's the Wannabe ini? Kalau aku sih dari segi lagu ya, ini langsung nyantol nih di telinga gue nih. Biasanya pun kalau lagu-lagu sebelum Itzy itu kayak masih butuh beberapa kali denger. Ini pas sekali denger ini langsung nyantol gitu. Mantap sih. Wanna be me gitu ya. Terngiang-ngiang gitu lah. Apalagi tadi dance beatnya ya. Misalnya part-part rocknya tuh, oh, mantap. Si aku suka sih gorilanya. Kayak konsep-konsep girl crush-nya itu lonjol banget ya. Terus pun apa namanya? Pak, yuk. Nanti dikat ya. Nah, gini, visual mereka tuh cantik banget sumpah. Iya sih. Pacar aku semua. Menurut aku kayak secara nggak langsung ada canonnya juga nggak sih, dia kayak ada yang naik ada yang turun gitu, tapi dia berlawan arah gitu. Kalau misalnya canon yang biasa kan dia kayak nyambung gitu deh kan. Iya benar. Kalau menurut anda kita tak tahu kan. Oh kan aja lah wes. Jadi tadi itu reaction kami dari Dreamwalker tentang MV It's the Wannabe. Jadi kita lihat dari liriknya itu apa? Tentang bagaimana menjadi diri sendiri, mencintai, love yourself. Jangan pedulikan apa kata orang lain. Tuh dengar weh. Iya, jangan terpengaruh lah, jangan sampai ke jangan biarkan orang lain itu apa Oke, tadi reaction kami tentang It's the Wannabe. Oke, jadi kita udah ngelihat bagaimana MV-nya kayak bagus-bagus banget ya guys ya. Bagus. Jadi kayak nggak tahu kayak Dreamwalker ini bakal ngecover It's the guys. Apa itu? Kalau like-nya sampai berapa ya? 200 aja. Wei, jangan. Kalau viewer video ini itu mencapai 2000 aja, kami janji bakal nge-cover. Oke. Satu ref aja tapi. Ya, benar. Oke. Dan di komen pokoknya yang viewersnya 2000 dan like-nya 2000, itu kami bakal nge-cover It's the Wannabe. Kalau enggak sampai ya enggak cover. Itu tantangan juga ya kan. Challenge buat kita ya kan. Ya, kita harus ikut challenge ini. Harus. Oke. Trust. Oke, tunggu video-video lain dari Dreamwalker dengan cara like, subscribe, and comment. Dan yang paling penting tuh di lonceng, itu nyalain lonceng tuh. Lonceng. Share sama teman-teman ya guys. Iya, jangan lupa. Oke, thank you. Dadah.